Halo, ketemu lagi dengan Nari di Ceo Ngetek Orang Atau Paran. Karena kali ini saya mau menikmatin bubur merah putih teman-teman. Ini bertepatan dengan apa ya, bulan Agustus. Ini tadi saya dapat rezeki bubur merah, bubur putih. Bubur merah putih ya teman-teman. Ini dari Bukame teman-teman. Buburnya enak sekali teman-teman. Nih dia, sudah tambahkan separuh ya teman-teman. Nah, bubur merah, bubur putih. Ini di luar sana hujan teman-teman, jadi saya menikmati bubur merah, bubur putih. Nih, mantap sekali buburnya. Bertepatan apa? Bulan Agustus dapat bubur merah, bubur putih, ya. Rasanya mantap. Terasa sekali. Terima kasih Bu Kamit ya bubur merah putihnya ya. Ini lagi saya nikmatin. Di luar sana hujan. Anget-anget makan bubur merah putih. Kenyang teman-teman makan segini. Habis. Karena saya basah hujan. Aku langsung kenyang teman-teman. Wajah minum. Rasanya kenyang teman-teman ya. Mana saya tadi selesai menikmati bubur merah bubur putih teman-teman ya. Saya mau ganti baju dulu karena bajunya dan celananya rada basah ya teman-teman ya. Nanti akan saya apa lanjutkan dengan menu yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman. Di luar sana masih hujan teman-teman ya. Lampunya baru nyala, jadi baru jreng, baru cerah wajah saya, baru kelihatan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya mau minum vitamin juga di sini ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan lanjut. Saya mau minum vitamin C ya, biar apa badannya apa tetap sehat, kuat dan bugar dan tetap senang. Oke ya teman-teman.
Nyelam makan pagi sarapannya di nenek ini ya. Ada apa Mbak Dewi? Bergedel. Ada perkedel, nah, ada tempe goreng, ada ayam goreng, okay. Itu kerupuknya. Kerupuknya. Nah, ini sambel. Sambel cabe. Sambel cabe. Itu sambel tomat. Itu apa? Kecap. Itu apa, toge ya? Itu toge. Oh, toge. Sarapan soto sebelum kita jelon-jelon. Sebelum jalan-jalan isi amunisi biar waras. Supaya kuat menghadapi panas. Biar enggak kentut Mbak Dewi. Iya, habis ini panas-panasan. Iya, biar enggak kentut. Iya, biar Mas, hati-hati. Taruh sini. Tengah. Nah, ini lo keseruannya kumpul para YouTuber dari Cepu menggrebek rumah nenek ini di Semarang. Menggrebek. Ini rumahnya nenek Eni, super besar dan super luas. Halo, aku pakai ini loh, jaket. Enak udah ya? Hah? Iya. Jember. Jaket ini loh. Belum. Kok Mas tulisannya Mas? Oh. SMA Negeri. Oh, begitu man ini ya, ambil satu nih. Iya, Mak. Maaf. Minum obat enggak pakai pisang, pakai bedel. Oh. Soalnya enggak bisa nelen sama air. Modal terbaru ya, Mak Nini. Oh, kan naik mobil nih. Oh iya. Nenek-neneknya masih sibuk bawa centong. Buat siapa ya? Buat ngetak aku ya, Mak Nenek. Senang kali centong. Di keplak. Ini lo kehebohannya di rumah Nenek Eni pagi-pagi ya. Nih. Oh, ditutupi toh wajahnya, nanti gak kelihatan. Nanti gak kelihatan wajah cantiknya kalau ditutupi pekar. Ini kesel. Sehat Male, sehat. Iya. Oh itu rahasianya ya. Nenek ini itu rahasianya awet muda ya naik sepeda ya. Rahasianya awet muda naik sepeda tiap hari ya. Jadi tetap langsing ya. Iya tetap langsing. Paknya. Rahasianya awet muda naik sepeda. Rumahnya luas banget tuh. Oh. Rumahnya benar-benar luas dan gede. Rumahnya. Pas.
samping-samping. Eh, saya mulai. Ya, betah. Fima rojak tanah wakina adabana amin. Terima kasih anak-anak. Ya, ya, ya. Ah? Oh. Ya, ya, muter, ya. Bagian muter, ya, ndang. Ya. Ayo.